Alina terhuyung-huyung keluar dari taksi, dengan gaun malamnya yang berkilauan dan rambut terurai kusut. Malam itu, Alina baru saja pulang dari dugem, setelah menghabiskan berjam-jam menari di bawah cahaya lampu disko dan menenggak minuman demi minuman tanpa henti. Bau alkohol yang kuat menguar dari tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi ketika ia tiba di rumah megah keluarganya, sebuah mansion yang berdiri anggun di kawasan elit Jakarta. Kakinya yang terbungkus sepatu hak tinggi hampir tak mampu menopang tubuhnya yang limbung. Setiap langkah terasa berat dan tak terarah, seolah dunia berputar lebih cepat dari biasanya. Dika, yang telah lama terbiasa dengan rutinitas pulang larut Alina, terbangun dari tidurnya saat mendengar suara pintu depan yang keras. Ia segera bangkit dari ranjang kecil di kamar pembantu, mengenakan kaos sederhana, dan menuju ke pintu utama. Ketika ia membuka pintu, pemandangan Alina yang setengah sadar dengan mata setengah tertutup dan bibir merah yang setengah tersenyum menyambutnya. Hatinya bergemuruh, tapi ia dengan cepat menenangkan diri. "Nona Alina, Anda pulang larut sekali," ucap Dika dengan nada khawatir, menatap gadis itu dengan cemas. Alina tersenyum tipis, senyuman yang lebih menyerupai seringai. "Dika, tolong bantu aku masuk. Aku tidak bisa berjalan," katanya dengan suara yang manja, hampir mendesa. Dika mengangguk dengan sopan, mendekati Alina dengan langkah hati-hati. Tangannya yang kuat tapi lembut menopang lengan Alina, menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setiap sentuhan Dika membuat Alina merasa hangat di tengah dinginnya malam. Dengan susah payah, Dika membantu Alina menaiki tangga marmer yang dingin menuju kamar di lantai 2. Langkah mereka terhenti di setiap anak tangga, suara sepatu hak tinggi Alina yang terjatuh ke lantai terdengar nyaring di malam yang sunyi. Ketika mereka akhirnya tiba di depan pintu kamar Alina, Dika mendorongnya perlahan terbuka. Ruangan itu gelap, tetapi Dika tahu letak saklar lampu di dalam. Dengan satu tangan masih menopang Alina, ia menyalakan lampu, menerangi kamar yang luas dengan ranjang besar di tengahnya. Alina tersandung sedikit saat mereka masuk, dan Dika dengan sigap menahan tubuhnya yang hampir jatuh. Namun, saat ia ingin membimbing Alina menuju ranjang, ia merasakan tarikan pelan di bajunya. Alina menatapnya dengan mata yang sedikit buram, tetapi ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang Dika tidak bisa abaikan. "Dika, kamu sangat tampan, ya," bisik Alina, bibirnya membentuk senyuman yang tidak sepenuhnya sadar. Dika menelan ludah, merasa seluruh tubuhnya tegang. "Nona Alina, Anda harus beristirahat sekarang. Saya akan membantu Anda ke tempat tidur," ujarnya dengan suara bergetar, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Namun, Alina tidak bergerak ke arah ranjang. Sebaliknya, ia malah mendekatkan wajahnya ke Dika, nafasnya yang berbau alkohol terasa di wajah Dika. "Dika, temani aku malam ini, ya. Aku merasa kesepian," kata Alina dengan nada menggoda, tangannya mulai meraba dada Dika, mencari kehangatan yang ia rindukan. Dika berdiri kaku, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pikirannya bercampur aduk antara tanggung jawab, rasa hormat, dan godaan yang begitu nyata di hadapannya. "Nona Alina, ini tidak benar. Saya tidak bisa," katanya, mencoba menarik diri, tetapi Alina malah semakin mendekat, memeluk tubuh Dika dengan erat. "Kenapa tidak, Dika? Aku hanya ingin kamu, hanya malam ini," bisik Alina dengan nada lembut namun mendesak. Matanya yang setengah tertutup menatap Dika dengan kerinduan, mencoba menemukan jawaban yang bisa memuaskan hasratnya. Dika merasakan pertarungan batin yang begitu kuat. Ia tahu, dalam kondisi sadar, Alina mungkin tidak akan pernah melakukan hal ini. Tetapi di sisi lain, ia adalah anak dari pembantu rumah tangga, sementara Alina adalah putri dari majikannya. Batasan-batasan itu terlalu jelas untuk dilanggar. "Nona Alina, Anda mabuk. Anda butuh istirahat, bukan saya," kata Dika tegas, meskipun hatinya bergetar. Dengan lembut, Dika melepaskan pelukan Alina dan membimbingnya ke tepi ranjang. Mata Alina mulai berkaca-kaca, campuran antara kebingungan dan keputusasaan. "Dika, tolong," bisiknya lagi, kali ini dengan suara yang lebih lemah, hampir seperti seorang anak kecil yang meminta perhatian. Dika menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang bergelora dalam dirinya. "Saya tidak bisa, Nona Alina. Ini salah, dan saya tidak akan mengecewakan Anda atau keluarga Anda. Tolong, tidurlah sekarang," ucap Dika dengan lembut, tetapi penuh keyakinan. Akhirnya, Alina menyerah.
Matanya perlahan tertutup saat Dika menutupi tubuhnya dengan selimut. Ia berdiri di sana sejenak, menatap wajah Alina yang perlahan-lahan tenggelam dalam tidur yang gelisah. Dengan hati yang berat, Dika meninggalkan kamar, menutup pintu dengan pelan di belakangnya. Langkahnya terasa berat saat ia berjalan kembali ke kamar pembantu, kesadaran akan perbedaan besar antara mereka berdua semakin menghantamnya. Di dalam kamarnya yang sederhana, Dika duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke dinding. Malam itu, ia telah menolak godaan yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan untuk Alina tidak akan pernah hilang. Dan ini hanyalah awal dari pergulatan panjang antara cinta, tanggung jawab, dan realitas yang keras. Alina duduk di meja makan besar yang mewah, dengan segala jenis hidangan yang disiapkan oleh para pelayan, tetapi tidak ada selera makan sedikit pun di wajahnya. Hanya ada kesunyian yang memenuhi ruangan besar itu, dan suara alat makan yang ia gunakan terdengar memantul dari dinding ke dinding. Meskipun hidup dalam kemewahan yang diidam-idamkan banyak orang, Alina sering merasa kesepian di rumah megah yang kosong itu. Kedua orang tuanya jarang berada di rumah. Ayahnya, seorang konglomerat dengan berbagai bisnis di Jakarta, selalu sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang larut malam, sementara ibunya, yang juga sibuk dengan bisnis kain yang cukup besar, lebih sering berkeliling ke luar negeri untuk urusan bisnis atau bertemu dengan kekasih mudanya. Ayah Alina, Dimas Santoso, dikenal sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di Jakarta. Dengan kekayaan yang melimpah, ia berhasil membangun imperium bisnis yang menguasai berbagai sektor, dari properti hingga energi. Namun, di balik sosok yang dihormati banyak orang, Dima menyembunyikan rahasia gelap. Di kantor, ia memiliki hubungan gelap dengan sekretaris pribadinya, seorang wanita muda yang selalu siap memenuhi keinginan Dima, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Hubungan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan Dima telah lama berhenti menyembunyikannya dari istrinya. Baginya, rumah hanyalah tempat singgah sementara sebelum kembali ke dunia bisnis dan kesenangan pribadinya. Sementara itu, Larasati, ibu Alina, lebih memilih menjalani hidupnya sendiri dengan caranya sendiri. Sebagai wanita mandiri yang sukses dalam bisnis kain, ia juga menikmati kehidupan mewah dan glamor. Di balik penampilannya yang selalu anggun dan rapi, Larasati juga menyimpan rahasia besar. Ia memiliki kekasih yang usianya setara dengan Alina. Pria muda yang tampan ini adalah pengalihan Larasati dari kehidupan rumah tangga yang sudah lama kehilangan kehangatan. Larasati sering menghabiskan waktu bersama kekasih mudanya di villa atau apartemen mewah yang ia miliki, jauh dari tatapan orang-orang yang mengenalnya sebagai ibu dari Alina dan istri dari Bima. Alina tahu semua ini. Meski kedua orang tuanya berusaha keras menyembunyikan hubungan gelap mereka, Alina sudah lama menyadari betapa hancurnya keluarganya. Ia sering melihat ayahnya berbicara mesra di telepon dengan sekretarisnya, sementara ibunya selalu berdandan cantik setiap kali keluar rumah tanpa suaminya, dengan alasan bertemu klien. Alina tidak bodoh, ia tahu apa yang terjadi. Namun, ia memilih untuk diam, menelan pahitnya kenyataan dan tenggelam dalam dunia gemerlapnya sendiri. Kesepian yang dirasakan Alina tidak bisa diisi oleh barang-barang mahal atau pesta-pesta mewah yang sering ia hadiri. Di balik senyumannya yang menawan dan penampilan glamornya, Alina merasa kosong. Teman-temannya yang sering ikut dalam pestanya hanyalah kenalan yang tidak benar-benar peduli padanya. Mereka ada untuk bersenang-senang, tetapi tidak ada yang benar-benar mengenal Alina yang sebenarnya. Dan itulah mengapa, saat pulang dari dugem dalam keadaan mabuk seperti tadi malam, ia merasa rapuh dan butuh seseorang untuk menemaninya, bukan sekadar teman pesta, tetapi seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Dika, anak dari pembantu yang bekerja di rumah Alina, adalah satu-satunya orang yang selalu ada di saat ia pulang larut malam. Dika selalu siap membantu Alina, tanpa mengeluh atau menanyakan apapun. Bagi Alina, Dika adalah satu-satunya orang yang tidak memandangnya hanya dari kekayaan atau status sosialnya. Namun, perasaan yang mulai tumbuh dalam hati Alina terhadap Dika justru membuatnya semakin bingung dan frustrasi. Ia tahu bahwa perasaan ini salah, bahwa ada jurang besar yang memisahkan mereka. Tapi di sisi lain, Alina tidak bisa memungkiri ketertarikannya pada Dika, yang berbeda dari semua pria yang pernah ia kenal. Di sisi lain, Dika menyadari perasaan yang mulai muncul dalam diri Alina. Ia bisa merasakan perubahan dalam cara Alina memandangnya, cara Alina berbicara dengannya.
Namun, Dika juga tahu tempatnya. Ia hanyalah anak dari seorang pembantu, tidak pantas bermimpi untuk menjadi lebih dari itu. Dika telah diajarkan sejak kecil untuk menghormati majikannya, dan ia berpegang teguh pada prinsip itu, meskipun hatinya sendiri mungkin mulai goyah. Suatu malam, setelah sebuah pertengkaran hebat antara kedua orang tua Alina, yang ia dengar dari balik dinding kamar, Alina berlari keluar rumah. Dika yang sedang duduk di ruang tamu segera berdiri saat melihat Alina keluar dengan wajah penuh amarah dan air mata. "Nona Alina, ada apa? Kenapa keluar malam-malam begini?" tanya Dika dengan cemas, mengikuti langkah cepat Alina yang menuju ke taman belakang rumah. Alina berhenti di tengah taman, membalikkan badan, dan menatap Dika dengan mata yang berkilau karena air mata. "Aku benci mereka. Aku benci semua ini," teriaknya, suaranya pecah di tengah malam yang sunyi. Dika tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap Alina yang hancur dan kesepian. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Dika. Aku ingin lari dari semua ini, tapi aku tidak bisa. Mereka terus-menerus menghancurkan hidupku dengan cara mereka sendiri," kata Alina, suaranya melemah menjadi bisikan. Dika hanya bisa mendekat, berdiri di samping Alina dan menatap langit malam yang penuh bintang. "Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan, Nona Alina. Tapi saya akan selalu ada di sini, kapanpun Anda butuh saya," ucap Dika pelan, meskipun ia tahu bahwa kata-katanya mungkin tidak akan banyak membantu. Kehidupan keluarga Alina yang rumit dan penuh rahasia membuatnya semakin terjebak dalam lingkaran kesepian dan kebingungan. Meskipun memiliki segalanya, Alina merasa tidak memiliki apa-apa. Ia hidup dalam kemewahan, tetapi tidak ada kehangatan keluarga yang bisa ia rasakan. Setiap hari terasa seperti rutinitas kosong yang tak berujung, dan satu-satunya pelarian adalah dunia malam yang gemerlap dan penuh kesenangan sesaat. Namun, di tengah semua itu, Alina mulai menyadari bahwa ia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar harta dan pesta. Ia merindukan cinta dan perhatian yang tulus, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Hubungan gelap ayah dan ibunya hanya menambah luka dalam hati Alina. Ia melihat ayahnya yang selalu pulang larut malam dengan bau parfum wanita lain, dan ibunya yang lebih sering keluar rumah dengan alasan yang selalu sama. Tidak ada yang peduli pada perasaan Alina, seolah-olah ia hanyalah boneka yang harus mengikuti apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi di balik itu semua, Alina tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Ia harus menemukan caranya sendiri untuk keluar dari kehampaan yang menghantui setiap langkahnya. Namun, meskipun Alina merasa hidupnya begitu rumit dan tanpa arah, di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali melihat Dika. Pria yang selalu ada di sampingnya saat semua orang lain mengabaikannya. Tetapi Alina tahu, perasaan itu tidak seharusnya ada. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, dan tidak ada jalan bagi mereka untuk bersama. Tetapi, siapa yang bisa mengendalikan hati? Siapa yang bisa menolak perasaan yang datang tanpa diundang? Alina terus hidup dalam dunia yang rumit, tetapi sekarang dengan perasaan yang mulai berkembang terhadap Dika. Namun, apakah perasaan ini akan membawa kebahagiaan, atau malah semakin menghancurkan segalanya? Di balik semua kemewahan dan kekayaan yang dimilikinya, Alina tahu bahwa hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Dan setiap hari yang berlalu hanya membuatnya semakin terjebak dalam dilema yang tak berujung. Bagaimana Alina akan menemukan jalan keluar dari semua ini? Ataukah ia akan terjebak selamanya dalam kemewahan yang kosong dan penuh kebohongan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung dalam pikiran Alina, tanpa jawaban yang jelas. Tetapi yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu setelah malam itu, tetapi momen ketika Dika menolak ajakan Alina dengan teguhnya tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran Alina. Setiap kali ia melihat Dika, perasaannya semakin rumit. Di satu sisi, ia merasa tertarik pada ketampanan dan ketenangan Dika yang berbeda dari pria-pria lain yang pernah ia kenal. Di sisi lain, Alina sadar betul akan status sosial Dika sebagai anak dari pembantu yang bekerja di rumahnya. Kesenjangan itu membuatnya merasa bahwa perasaannya salah, dan hubungan mereka mustahil. Namun, semakin Alina berusaha untuk menjauhkan diri dari Dika, semakin ia merasakan ada sesuatu yang menariknya kembali. Setiap kali Dika muncul di sekitarnya, baik itu saat membantu menyiapkan meja makan atau ketika membersihkan halaman, Alina tanpa sadar mulai mencuri-curi pandang. Dia menyadari betapa berbedanya Dika dari pria lain.
Bukan hanya soal ketampanannya, tapi juga tentang keteguhan hati dan keimanannya yang membuat Alina terkesan. Pagi itu, Alina duduk di ruang tamu sambil memeriksa email di laptopnya. Matanya sesekali melirik ke arah dapur, di mana Dika sedang membantu ibunya, Bu Siti, menyiapkan sarapan. Tangan Dika bekerja cepat, tetapi wajahnya tetap tenang dan fokus. Alina tak bisa menahan senyumnya ketika melihat cara Dika bekerja. Tanpa disadari, senyumnya terhenti ketika Dika tiba-tiba melihat ke arahnya. Mereka saling bertatapan sejenak, dan Alina merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Cepat-cepat ia mengalihkan pandangan, berusaha terlihat sibuk dengan laptopnya. "Kenapa aku jadi begini?" pikir Alina, merasa malu pada dirinya sendiri. Ia merasa seharusnya tidak boleh punya perasaan seperti ini terhadap Dika. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti dirinya, dengan semua kekayaan dan status, bisa jatuh cinta pada seorang pria yang hanya seorang anak pembantu? Tetapi, semakin ia berusaha untuk menolak perasaannya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Hari berikutnya, Alina sengaja menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, dengan alasan ingin istirahat dari rutinitas pesta dan keluar malam. Ia duduk di taman belakang rumahnya, berpura-pura membaca buku, tetapi sebenarnya ia hanya menunggu momen ketika Dika muncul. Ketika Dika akhirnya muncul untuk menyapu daun-daun yang berguguran, Alina tak bisa menahan dirinya untuk tidak mencuri-curi pandang. Setiap gerakan Dika, setiap senyumnya, membuat hati Alina semakin berdebar. "Dika," panggil Alina tiba-tiba, membuat Dika menghentikan pekerjaannya dan menoleh ke arahnya. "Ada apa, Nona Alina?" tanya Dika dengan sopan, mendekati Alina yang duduk di bangku taman. "Apa kamu tidak lelah bekerja terus?" tanya Alina, berusaha memulai percakapan yang terdengar santai. Dika tersenyum tipis, "Tidak, Nona. Saya sudah terbiasa dengan ini. Lagi pula, ini tugas saya." Alina merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam suara Dika, sesuatu yang membuatnya ingin mendengar lebih banyak. "Kamu selalu serius ya, Dika? Apa tidak pernah merasa ingin melakukan sesuatu yang lain? Mungkin jalan-jalan atau bersenang-senang?" tanyanya lagi. Dika menggelengkan kepala pelan, "Saya tidak punya banyak waktu untuk itu, Nona. Saya harus membantu ibu saya, dan juga bekerja di sini untuk membantu keluarga." Jawaban Dika membuat Alina semakin terpesona. Tidak ada kesombongan atau keinginan untuk lebih dari apa yang sudah ia miliki. Sementara di sisi lain, Alina hidup dengan segala kemewahan yang ia anggap biasa, Dika tampak bahagia dengan hidup yang sederhana. Hari-hari berikutnya, Alina semakin sering mencari alasan untuk berada di dekat Dika. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya, cara Dika berbicara, cara ia tersenyum, bahkan cara ia menahan diri saat harus berhadapan dengan situasi sulit. Setiap kali mereka bertemu, Alina merasakan perasaan hangat yang menjalar dalam hatinya. Namun, perasaan itu juga membawa kebingungan dan rasa takut. Alina tahu, jika perasaannya ini diketahui oleh orang tuanya, mereka pasti akan menentangnya habis-habisan. Bagi keluarga Alina, status sosial adalah segalanya. Mereka tidak akan pernah menerima seorang pria seperti Dika menjadi bagian dari keluarga mereka, meskipun Dika memiliki hati yang paling mulia sekalipun. "Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada Dika? Ini tidak mungkin," Alina sering bergumam pada dirinya sendiri, mencoba menepis perasaan yang semakin tumbuh. Tetapi setiap kali ia melihat Dika, setiap kali ia mendengar suara lembut Dika yang selalu menghormatinya, Alina tahu bahwa perasaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Semakin ia berusaha untuk melupakan, semakin kuat perasaan itu muncul. Alina terjebak dalam dilema antara mengikuti hatinya atau menyerah pada kenyataan bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Alina mulai bertanya-tanya apakah ia berani mengambil langkah lebih jauh. Apakah ia siap menghadapi kemarahan orang tuanya? Apakah ia mampu menanggung semua konsekuensi dari perasaannya terhadap Dika? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam pikirannya, membuatnya semakin tertekan. Meskipun demikian, Alina tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang status sosial dan harapan orang lain. Suatu saat, ia harus membuat pilihan. Apakah ia akan memperjuangkan perasaannya terhadap Dika, atau melepaskan segalanya demi menjaga keharmonisan keluarganya yang palsu? Pilihan itu semakin mendekat, dan Alina tahu bahwa apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Semakin Alina terjebak dalam perasaannya terhadap Dika, semakin ia merasa asing di dalam rumahnya sendiri. Keheningan yang dulu terasa biasa saja, kini terasa menyesakkan.
Ayah dan ibunya semakin jarang pulang, dan jika mereka pulang pun, suasana rumah menjadi semakin dingin. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan hangat, hanya keheningan yang semakin mengisolasi Alina dari dunia luar. Suatu malam, ketika Alina sedang duduk sendirian di ruang tamu, suara telepon dari kamar ibunya menarik perhatiannya. Ibunya, yang baru saja pulang, mengangkat telepon itu dengan nada yang berbeda, lebih lembut, lebih mesra. Alina yang penasaran, berdiri dan berjalan mendekat untuk mendengar lebih jelas. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, ia mendengar percakapan yang membuat darahnya mendidih. "Sayang, aku sudah rindu." "Iya, nanti kita ketemu lagi, ya. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu," suara ibunya terdengar manja, jauh berbeda dari nada tegas dan dingin yang biasanya ia gunakan di rumah. Alina tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dengan tangan gemetar, ia mundur perlahan dari pintu kamar ibunya. Perasaan marah, bingung, dan kecewa bercampur menjadi satu di dalam dirinya. Ibunya, yang selalu sibuk dengan bisnis kainnya, ternyata memiliki kekasih gelap. Lebih parahnya lagi, pria itu seumuran dengan Alina. Keesokan harinya, ketika Alina sedang sarapan sendirian di ruang makan, ayahnya tiba-tiba masuk dengan wajah yang lebih muram dari biasanya. Ia duduk di depan Alina tanpa sepatah kata pun. Alina bisa merasakan ada sesuatu yang berat yang ingin disampaikan ayahnya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Alina," suara ayahnya terdengar serak, "ada sesuatu yang harus ayah katakan padamu." Alina meletakkan sendoknya dan menatap ayahnya, mencoba menebak apa yang akan keluar dari mulut pria yang selalu tampak tenang dan berwibawa itu. "Ayah dan ibumu, kami sudah lama tidak bahagia," kata ayahnya dengan nada yang penuh beban. "Ayah tidak ingin kamu tahu ini, tapi kamu harus mengerti. Ibu dan ayah, kami masing-masing sudah memiliki orang lain." Kata-kata itu menghantam Alina seperti petir di siang bolong. Ia mencoba memproses informasi itu, tapi kepalanya berputar-putar. "Apa maksud ayah? Apa ini artinya kalian akan bercerai?" tanya Alina dengan suara gemetar. Ayahnya mengangguk pelan, "Kami belum membuat keputusan akhir, tapi kemungkinan itu ada. Hubungan kami sudah terlalu rusak untuk diperbaiki." Mendengar hal itu, air mata mulai mengalir di pipi Alina. Selama ini, ia selalu merasa kesepian di rumah, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa kesepian itu adalah akibat dari kehancuran keluarga yang sudah lama terjadi. Alina merasa dunianya runtuh. Semua harapan yang ia gantungkan pada keluarganya, semuanya hancur lebur dalam sekejap. Sejak percakapan itu, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Ibunya mulai sering pergi tanpa memberitahu kemana, dan ayahnya lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya. Alina, yang selama ini mencari kenyamanan dari keluarganya, kini merasa tidak punya siapa-siapa lagi untuk dijadikan tempat bergantung. Suatu malam, ketika Alina sedang duduk sendirian di kamar, ia menerima pesan dari seorang teman lama. Temannya mengabarkan bahwa ada rumor yang beredar di kalangan bisnis tentang ayahnya yang terlibat dalam skandal korupsi. Alina tidak percaya, tetapi hatinya dipenuhi ketakutan. Ia segera mencari informasi lebih lanjut, dan ternyata benar, nama ayahnya disebut-sebut dalam kasus suap besar yang sedang diinvestigasi oleh pemerintah. Alina merasa dunianya semakin hancur. Ayahnya, yang selama ini ia pandang sebagai pria yang kuat dan berintegritas, ternyata tidak lebih dari seorang pengkhianat. Hati Alina dipenuhi rasa marah dan kecewa yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam keluarga yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Di tengah kekacauan emosional ini, Alina semakin merasakan keterikatan dengan Dika. Hanya Dika yang tampak tulus dan jujur di sekelilingnya. Tetapi perasaannya terhadap Dika juga membuatnya semakin bingung dan tertekan. Ia tahu bahwa Dika adalah anak dari pembantu, seseorang yang tidak mungkin bisa diterima oleh keluarganya, apalagi di tengah skandal dan kekacauan ini. Alina mulai meragukan segala hal tentang hidupnya. Apakah ia harus tetap bertahan dengan keluarganya yang sudah hancur? Ataukah ia harus mengejar perasaannya yang tidak mungkin terhadap Dika? Semakin Alina merenung, semakin ia merasa bahwa hidupnya sudah tidak lagi memiliki arti. Keluarga yang selama ini ia pikir bisa menjadi tempat berlindung, ternyata adalah sumber dari segala penderitaannya. Di tengah kegelapan yang menyelimuti hidupnya, Alina tahu bahwa ia harus mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kehancuran keluarganya. Apapun yang ia putuskan, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali.
keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, di saat yang sama, ia menyadari bahwa keputusannya bukan hanya tentang dirinya. Dika, yang selama ini hanya menjadi seorang saksi bisu, kini menjadi bagian dari keputusan besar itu. Alina tahu bahwa apapun yang ia putuskan, Dika akan ikut terdampak. Dan hal itu semakin membuatnya tertekan. Di dalam keheningan malam yang mencekam, Alina menatap langit dari jendela kamarnya. Bulan tampak bersinar redup, seakan mengerti beban yang sedang ia tanggung. Dengan hati yang penuh kebingungan, Alina tahu bahwa pilihan yang akan ia buat tidak hanya akan menentukan nasibnya, tapi juga nasib Dika, dan mungkin juga nasib keluarganya yang sudah diambang kehancuran. Dika merasa kehidupannya mulai berubah sejak kejadian malam itu dengan Alina. Setiap kali ia membuka pintu untuknya atau berpapasan dengannya di rumah, ia merasakan ketegangan yang tak terhindarkan. Mata Alina selalu mencari-cari tatapannya, seolah berharap ada sesuatu yang akan ia katakan atau lakukan. Namun, Dika selalu menunduk, menjaga jarak, berusaha keras untuk menahan perasaannya yang semakin kuat. Di satu sisi, Dika menyadari bahwa perasaannya terhadap Alina adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Alina bukan hanya seorang majikan baginya, ia adalah gadis yang berhasil menyentuh hatinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi di sisi lain, Dika tahu betul bahwa dirinya hanyalah anak dari pembantu di rumah itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana orang tua Alina, atau bahkan Alina sendiri, akan menerima kenyataan bahwa seorang seperti dirinya bisa memiliki perasaan terhadap gadis dari keluarga konglomerat. Prinsip-prinsip yang selama ini Dika pegang erat menjadi landasan setiap tindakannya. Ia selalu percaya bahwa menjaga jarak dan menahan godaan adalah bentuk kesetiaan pada moral dan keyakinannya. Namun, di saat yang sama, ia tidak bisa menyangkal bahwa hatinya terus-menerus memanggil nama Alina. Setiap kali ia menutup matanya, wajah Alina muncul di benaknya, dengan tatapan yang selalu menembus hingga ke dalam jiwanya. Alina, di sisi lain, semakin tersesat dalam perasaannya yang bercampur aduk. Setelah menyaksikan kehancuran keluarganya, ia merasa semakin terasing dari dunia yang selama ini ia kenal. Kepercayaan dirinya pada orang tuanya hancur, dan ia merasa tidak ada tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Satu-satunya sosok yang memberinya rasa aman adalah Dika, meskipun ia tahu betul bahwa hubungannya dengan Dika adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk diwujudkan. Suatu malam, saat seluruh rumah sudah terlelap, Alina memutuskan untuk menemui Dika. Ia ingin berbicara, mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Dika, yang sedang merapikan kamar tamu, terkejut ketika melihat Alina berdiri di ambang pintu, dengan mata yang penuh harap namun juga diliputi kebingungan. Dika, suara Alina terdengar lembut namun tegas, aku butuh bicara denganmu. Dika mengangguk perlahan, menahan napas saat Alina melangkah masuk ke dalam kamar. Apa yang ingin kau katakan, Alina? Tanya Dika dengan nada hati-hati, meskipun hatinya berdebar kencang. Alina duduk di pinggir ranjang, menatap lantai sejenak sebelum akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Dika. Aku tahu bahwa kita berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku terhadapmu. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Dika. Keluargaku hancur, dan aku merasa satu-satunya orang yang bisa aku percaya di rumah ini adalah kamu. Dika terdiam, merasakan setiap kata Alina menusuk ke dalam hatinya. Ia ingin sekali meraih Alina, memeluknya, dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu bahwa jika ia melakukannya, ia akan melanggar prinsip-prinsip yang selama ini ia junjung tinggi. Alina, akhirnya Dika berbicara, suaranya terdengar parau, aku juga punya perasaan terhadapmu, tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kita hidup di dunia yang berbeda. Aku tidak ingin menjadi alasan mengapa hidupmu semakin rumit. Kamu harus tahu, Alina, bahwa terkadang, cinta saja tidak cukup untuk mengatasi semua perbedaan yang ada. Air mata mulai mengalir di pipi Alina. Ia tahu bahwa Dika benar, tapi hatinya menolak untuk menerima kenyataan itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Dika? Haruskah kita menyerah pada perasaan kita hanya karena dunia tidak mengizinkan kita untuk bersama? Dika menggeleng pelan, berusaha menahan air matanya sendiri. Aku tidak tahu, Alina. Aku hanya tahu bahwa aku tidak ingin kamu semakin terluka karena aku. Kamu harus memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, tanpa harus memikirkan aku.
Alina menunduk, menangis dalam diam. Ia merasa kehilangan arah, tidak tahu harus kemana atau kepada siapa ia bisa bergantung. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang tegas, "Aku harus pergi dari rumah ini, Dika. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini, di tempat yang penuh dengan kenangan pahit dan kebohongan. Aku akan hidup sendiri, mencari jati diriku dan mencoba menemukan arti hidupku yang sebenarnya." Dika menatap Alina dengan rasa campur aduk, antara lega dan sedih. "Aku mengerti, Alina. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang kamu putuskan, aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu." Dengan hati yang berat, Alina berdiri dan melangkah keluar dari kamar itu, meninggalkan Dika yang merasa hampa. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, tapi hatinya tetap sakit. Mereka berdua telah membuat pilihan yang sulit, pilihan yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, di balik semua kesakitan itu, mereka tahu bahwa keputusan ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Saat Alina melangkah keluar dari rumah yang telah menjadi saksi dari begitu banyak kebohongan dan pengkhianatan, ia tahu bahwa hidupnya akan sangat berbeda mulai saat itu. Tapi ia juga tahu bahwa dalam setiap akhir, selalu ada awal yang baru, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, meskipun tanpa Dika di sisinya. Kisah Alina dan Dika adalah gambaran nyata dari kompleksitas kehidupan dan hubungan antar individu. Di balik konflik dan perasaan yang mendalam, ada pelajaran berharga yang bisa diambil oleh setiap pembaca. Dari kehancuran keluarga hingga pilihan sulit yang harus dihadapi, setiap bagian dari cerita ini menawarkan wawasan yang penting tentang kehidupan. Pertama, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar atau kuat sebuah keluarga, tidak ada yang kebal dari permasalahan dan konflik. Keluarga Alina, yang tampaknya sempurna dari luar, sebenarnya penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ini mengingatkan kita bahwa di balik fasade yang terlihat baik, seringkali tersembunyi masalah yang harus dihadapi dengan keberanian dan kejujuran. Kedua, perasaan dan emosi, meskipun seringkali menyentuh dan kuat, harus dipertimbangkan dengan bijaksana. Alina dan Dika memiliki perasaan yang tulus satu sama lain, tetapi mereka harus menghadapi kenyataan bahwa perasaan tersebut tidak selalu cukup untuk mengatasi perbedaan yang mendalam. Ini mengajarkan kita bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk menyelesaikan segala sesuatu, kadang-kadang, kita perlu menghadapi kenyataan dan membuat keputusan yang sulit. Ketiga, kisah ini menunjukkan pentingnya integritas dan prinsip dalam kehidupan. Dika, meskipun memiliki perasaan mendalam untuk Alina, tetap berpegang pada prinsip dan kepercayaannya. Keputusannya untuk menjaga jarak dari Alina adalah cerminan dari komitmennya terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Ini mengajarkan kita bahwa integritas pribadi adalah hal yang sangat penting dan kadang-kadang kita harus membuat keputusan yang sulit untuk tetap setia pada prinsip kita. Keempat, cerita ini menggarisbawahi betapa pentingnya menghadapi kenyataan. Alina, setelah mengalami berbagai kesulitan, akhirnya memilih untuk pergi dari rumah yang penuh dengan masalah. Keputusan ini, meskipun sulit, adalah langkah penting dalam proses penyembuhan dan pencarian jati diri. Ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang, kita harus berani menghadapi kenyataan dan membuat perubahan besar dalam hidup kita untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Kelima, kisah ini juga mencerminkan betapa pentingnya mengenal diri sendiri. Alina harus menghadapi kenyataan pahit tentang keluarganya dan memutuskan untuk hidup sendiri, yang memberinya kesempatan untuk memahami dirinya lebih baik. Ini mengajarkan kita bahwa pengenalan diri adalah proses yang penting dan seringkali memerlukan keberanian untuk menghadapi kekurangan dan tantangan dalam hidup. Keenam, kita belajar bahwa dukungan emosional dan empati adalah aspek penting dalam hubungan antar individu. Dika dan Alina, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, saling memahami dan mendukung satu sama lain. Ini mengingatkan kita bahwa empati dan dukungan dari orang-orang terdekat dapat memberikan kekuatan dan kenyamanan di saat-saat sulit. Ketujuh, kisah ini juga memperlihatkan bahwa tidak ada solusi mudah untuk masalah yang kompleks. Alina dan Dika menghadapi berbagai tantangan yang tidak memiliki jawaban mudah. Ini mengajarkan kita bahwa kehidupan seringkali menghadirkan masalah yang memerlukan pemikiran mendalam dan keputusan yang bijaksana. Kedelapan, keberanian untuk membuat keputusan yang sulit adalah hal yang patut dihargai. Baik Alina maupun Dika harus menghadapi keputusan besar yang memengaruhi hidup mereka secara signifikan.
Keberanian mereka untuk menghadapi kenyataan dan membuat pilihan yang sulit adalah contoh penting dari kekuatan dan keteguhan karakter. Kesembilan, kisah ini juga menekankan bahwa proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi memerlukan waktu. Alina memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama dan mencari jalan baru, yang menunjukkan bahwa perubahan memerlukan waktu dan usaha. Ini mengingatkan kita bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Kesepuluh, akhirnya, cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Meskipun Alina dan Dika harus berpisah, mereka berdua memiliki kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun perpisahan dan akhir bisa terasa menyakitkan, mereka juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan kesempatan yang lebih baik di masa depan. Dengan segala liku dan tantangannya, kisah Alina dan Dika memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan, cinta, dan keberanian. Ini adalah pengingat bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana.